Susulan kejadian tembakan di KLIA Terminal 1 awal pagi tadi, PDRM sedia mengkaji kawalan keselamatan secara terperinci di lapangan terbang. Tegas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain, kajian itu juga berdasarkan beberapa kes jenayah yang pernah berlaku di lapangan terbang itu. Di mana semua sedia maklum, kejadian yang melibatkan sebegini bukan kali pertama di KLIA. Namun untuk kawalan keselamatan yang lebih lanjut, yang lebih khusus, yang lebih terperinci, sememangnya akan dikajilah selepas ini. Namun ini adalah premis-premis private ataupun yang sasaran utama. Yeah, we will sit down and we will review back the security arrangement at the airport.